motor di kamar satu-satu. Ya, ngapain aku? Gak mau. Iya, sudah ini. Saiki kata aku terus mumet. Agak mundur aja tante ya. Iya, kita mau berdiri aja. Berdiri dulu. Nah, dari tadi gelap-gelap begitu. Ya. Wis, lihat aku berani enggak? Berani. Itu berani. Itu nih. Boleh ini dari kapan kayak gini anaknya, Bu? Dari lahir. Dari lahir ketemu aku tambah parah, Bu. Masalah di badannya. Jin. Ini lihat sana enggak berani, Bu. Coba lihat sana, kuning. Nih. Obat ini kita gue patol ilmunya masih jauh kabur jinnya licik. Jadi menghasut ibadah begini tapi salah, tapi otaknya yang diserang semua. Jadi dibuat anuan otaknya. Sudah reaksi lho, Bu. Oh, untung Roshi kayak gini. Enggak parah ini. Lah iya. Lebih parah itu jennya. Ini ada cuma tinggi. Ini ada tinggi. Tapi enggak bikin gendang. Itu bikin gendang. Kalau itu karena otak yang diserang. Otak. Oh, untungnya Shannon. Dekat aja, dekat sini loh. Itu siapanya? Bantu kita megangin. Pakai itu, Mas. Pakai itu loh. Pakai tripod itu loh, Mas. Ini siapanya ini? Ujungnya. Enggak apa-apa. Ini Ning Lindi ya? Enggak sama kan. Nanti mekanik takutnya. Enggak kan, Gas? Siapa? Siapa kan ada? Gas sekarang lagi Bapak Amu Bung Sepi. Kekurangan tenaga ahli. Kalau marit kalau ngono enggak iso. Lu katanya tuh dari Malang dari ATM. Wala, sehari sedikit-sedikit begitu, wala. Di money changer. Wala, kok gak dipersiapkan dari Kanada? Gimana, Pak De Londo? Gak ada uang. Nanti kalau sudah enakan di badan, sampean tidak merasa dikucilkan banyak orang. Karena yang merasa dikucilkan banyak orang itu di dalam badan itu. Ini tambah isa ada udah. Nah iya. Itu sudah menikah juga ya itu. Sudah dua tahun. Umur berapa sih ini? 41. Bentar lagi 42. Iya, 81 ya. Ayo. Ayo berdoa. Berdoa ya. Anggo ya. Assalamualaikum arwah ya, Mbak. Assalamualaikum. Allah. Ya. Assalamualaikum, Mbak. Terus lekong-lekong. Mulut itu pun melembung besar. Keluar semuanya. Kaiso. Ini gimana? Enggak bisa ngomong lo ya. Kelihatan enggak siapa? Enggak bisa melihat. Bisa melihat. Lihat apa enggak? Mbakmu? Kelihatan enggak bentuknya apa? Kelihatan kan enggak bentuknya gimana? Diri aja enggak apa-apa, Mbak. Enggak kelihatan.
Gak bisa ngomong ini. Hei, aduh, dicadanya itu pusakanya manusuk semua. Terus, apalagi? Ditusuk, dibikinkan poncret. Ini gak bisa ngomong semua karena terlalu tinggi. Terlalu tinggi itunya. Apa terlalu tinggi membawa gonggo agama padahal dukun begitu loh. Wah, sini juga. Ini ambil mirip kayak tadi. Suka mengadang-adakan uang begitu loh. Yang bukan urusannya diambil sama dia. Menangan orangnya. Kenal sama Mbak. Semuanya tunduk sama dia. Menghargai sama dia. Kewibahannya tinggi. Tinggi. Omongannya juga itu. Omongannya mbok ngapusi muni telek pencret begitu ya dipercoyo. Ini ada perjanjian juga. Kenapa? Kenapa kamu? Lihat tadi lihat. Kosong semua badannya. Badannya kosong, bengkak, besar, kenceng. Kenceng. Terus? Ya dari orangnya kaku itu dulu. Lah kalau gini diceritakan serba salah. Serba salah. Lewis gak iso ngomong itu wis serba salah. Terus jadi apa? Ini Mbak ya bingung sih kita apa parah. Kenapa ada bingung? Ada ini Bu ya. Dengan sakitnya Mbak. Ada, tapi apa? Bukan dari arwah ini aja, bukan. Dari arwah yang lain karena juga ada. Karena aku lihat itu ding di badannya itu yang dirusak paling utama adalah otak. Jadi kalau dikasih tahu ya pelulu gak nyambung. Ibaratnya ini leluhurnya banyak, bukan satu kita. Bukan satu ini tok yang punya ilmu. Punya ilmu. Terus Allah belum merestui buat untuk bicara. Soalnya dosanya terlalu banyak dan menyekutukan Allah sekali. Sama halnya dengan leluhurnya mbaknya tadi. Allah belum meridhoi untuk ini banyak yang menolong. Ini masih keluarganya habis itu tinggal satu itu tok. Iki ya gak kira mikir. Gimana? Dengar apa ngomong kita? Gak tahu. Orang matanya kayak juru. Bening ngomong ngerti. Bingung kenapa? Hah? Ya emang gak connect Bu. Gak connect Bu. Otak ini otaknya yang diserap. Mungkin boleh saya ini. Ya. Boleh. Jadi kalau yang berdua ini tangkap dengan cerita-cerita, emang gak pernah ketemu karena udah lama ini buyut ya buyut loh, tapi gak pernah ketemu gak apa-apa ya, kita ya, ceritakan apa-apa. Jadi cerita yang tersampaikan kedua ini itu Mbak ini leluhur yang baik, dia seorang ulama, ulama. Dan punya keilmuan lah ya itu tadi tadi dukun berkedok agama lagi mang. Ceritanya nyambung apa enggak? Dukun berkedok agama yang sebenarnya. Lah iya. Lah ini tadi kan sudah. Ilmuannya sudah dari mana ke ilmuannya? Lah terus satu. Ilmu yang bagaimana maksudnya? Lah iya. Ini walaupun punya ilmu, walaupun anu tapi dia dikuasai jin. Jin. Makanya, lek begini huruf, siap tidak percaya. Huruf Al-Qur'an siap di melencengkan. Siap sedih. Ini aku kan sudah bilang dari awal. Pusakanya banyak. Pusakanya banyak. Nah, lagunya pusaka tanya. Ada enggak? Kalau ya enggak tahu. Ada cerita mbahnya punya pusaka, keris, pedang, pedang Thor? Mesti tahu. Kok sarung? Oh, sarung macan. Sarung macan itu macan pakai sarung. Kantong macan. Lah ya makanya ini tadi masih kan menceritakan itu seorang ulama. Ulama. Begini-beginilah tapi wong di pusaka ndek anu. Kita kan enggak tahu. Namanya rahasianya Allah. Wong padha karo wis gawe mudah-mudahan sing contoh sing mudah. Sampeyan salah orang ibu punya anak. Sampeyan didik anak itu, sampeyan kasih makan, sampeyan lahirkan sama semua. Ternyata dia tetap mengaku sebagai ibu, tapi percayanya sama orang. Ya. Wis begitu aja, wis. Tapi percayanya sama orang yang dipuja-puja orang itu, yang dibangga-banggakan orang itu. Sedangkan sebagai orang tua, ame mendapatkan
diambili apa yang ada. Ya. Sedangkan yang dipuja-puja orang lain, disayang-sayang orang lain. Contohnya itu aja. Terus siapa sebagian sampean wis ngono ae. Iya kan? Itu seandainya kita belajar selama ini loh. Ya, kita percaya dengan adanya Allah. Kita sebarkan agama-agamanya Allah semua. Tapi percaya sama jin, sama nur, membantu kekuatannya, membantu itu lah. Bersekutu dengan jin. Kenapa aku bisa ngotot? Karena kita setiap kita penarikan yang punya ilmu-ilmu itu atau pegangan, ya tambah soro. Iya. Tadi kan belum begitu penuh dan Buning tanya itu dia mau ngomong langsung bung langsung besar banget. Bisa meledak. Gak direstui. Dia bersuara gak direstui. Gak bisa. Bumi semuanya gak. Langsung gak ada petirnya berdi mulutnya begitu loh. Tadi macret begitu. Pak Toyo jadi polisi. Sekarang Pak Toyo jadi polisi. Suamiku jadi polisi. Larangan polisi tidak boleh membunuh. Tidak boleh gini-gini karena dia penegak hukum gitu ya. Tidak boleh gini, tapi dilakukan. Ya tambah abot. Anu nih. Hukumannya. Wong tahu, wong itu peraturan. Gitu. Boleh cerita, boleh silakan. Ngamalin sesuatu. Tadi enggak aja biasa. Enggak. Cuma lihatnya. Terus lama-lama ya terjun ke Nah, itu saya nggak tahu. Kalau kata ada lamaran apa, tiba-tiba sakit. Apa? Tiba-tiba? Peka. Oh, sensitif dengan goib. Karena di badannya kan sudah masuk. Terus pernah juga ada benda atau semacam, udah ada buku, bacaan. Kertas-kertas begitu. Buku. Jadi gini enggak sih, Ayah ini cerita kan? Iya, kalau istri saya punya, mungkin punya kesepakatan untuk tidak menceritakan. Tapi kan kalau saya tidak. Oh iya. Jadi ya, mungkin saya lebih enak untuk menceritakan. Menceritakan, iya boleh Pak De. Jadi istri saya itu pernah mengikuti suatu ajaran, amalan? Iya, di situ ada amalannya. Yang ternyata istri saya juga enggak tahu kalau di situ ada ikatan. Yang enggak paham istri saya suruh. Dia jalanin, ternyata itu sebuah ikatan. Dia tahu itu setelah dia merasa keberatan dengan amalan itu, terus dia cari solusi karena beratnya itu dia jadi peka, dia jadi halusinasi. Ada kapan melang? Ternyata ibu itu udah diikat. Kenapa ibu begini? Kalau emang ibu harus suaminya ikut. Kalau emang suami nggak ikut, lebih baik ibu cari sampai seperti itu. Ya, intinya pada itu ke situ. Iya. Menyarankan sebuah perpisahan. Tapi saya ikhtiar, kalau kamu masih tetap mau berkeluarga, ya apa, ngurus anak-anak, yuk ayah cari solusi dimanapun, insya Allah Allah kasih jalan. Niat saya baik. Ternyata ikhtiar yang saya jalani itu menimbulkan kalau bagi mereka itu sebuah kesalahan. Kesalahan besar, kira. Dan itu yang dibebankan istri saya. Dianggap istri saya itu bersalah membilang gitu. Berarti itu kayak sekelompok orang apa ya? Tapi ya alhamdulillah saya dikit-dikit cari tahu dan saya minta maaf kepada yang pusatnya dan itu tersampaikan dan beliau juga ya Pak nggak apa-apa gitu. Pusatnya itu siapa? Gurunya lah. Gurunya guru. Pak Deja guru. Lah, makanya ini anak istri zaman itu penuh sekali di badannya. Lah, yang dia ambil yang di itu tetap otak. Pola pikirnya. Ya, pola pikirnya. Jadi bagaimanapun juga kan konoan itu kan kodam itu. Yang masuk di tubuhnya itu. Makanya kita belajar-belajar itu, kita nggak ada yang tahu, karena kita tidak melihat. Iya kan? Kita tidak bisa melihat. Iya, kita melakukan, tapi mereka datang. Datang untuk kita, karena kita panggil-panggil. Nah, panggilnya dengan cara yang beda-beda, karena kita tidak tujuannya pada Allah, sudah beda urusan. Nah, sudah bareng goib itu,
kita sudah kita panggil-panggil ibaratnya kita bangga-banggakan, ya dia datanglah yopo-yopo datang ke kita. Setelah datang kita, setelah menguasai kita, ya kita tidak mampu. Bagaimanapun dia itu berbentuk kayak apa, enggak ada yang tahu. Terus mintanya bagaimana, enggak ada yang tahu. Terus menempat diri di mana, enggak ada yang tahu. Masuk ke tubuh seorang, tidak ada yang tahu. Dia berpusat di mana? Di payudara kek? Di dada kek? Enggak tahu kita. Karena setan berpindah-pindah. Lewatnya masuk, lewat peredaran darah, ujung kap, kuku bisa, bun-bunan bisa. Nah, lek sudah begitu, sudah ada pintu untuk masuk, di pintunya goib duduk di tubuh, gampang sekali yang masuk-masuk yang lainnya. Yang diundang 1, 2, 3, yang masuk ratusan. Yang lainnya, seperti rumah ini, yang bersangkutan kan Mbak E tadi yang berobat, sampean kan ya ikut, ibunya ikut, ada yang ikut, banyak yang ikut, tidak bersangkutan ikut, hanya apa, ingin menonton. Di tubuh juga begitu, hanya ingin masuk, karena di dalamnya ada. Ya sudah, aku gak ngapa-ngapain, aku cuma ingin di dalam, ya sudah. Nah itulah jin masuk ke tubuh kita. Kita jangan sampai dikuasai oleh setan. Lek antara percaya dan tidak, nyatanya ya gendeng tenan lek jane berbuat melakukan itu. Iya, sihir masuk ke tubuh, setan diblek-blekno, diblekno. Gak usah jauh-jauh Mbak Rosi. Mbak Rosi waduh tinggi. Benar. Sihirnya tinggi. Tinggi sihirnya tinggi. Alhamdulillah, walaupun dengan kondisi dia kuat. Sampai dimasuki seperti ini, ya alhamdulillah lagi kalau yang masuk tinggi, anu ya ikut, ikut keluar. Lah itu berapa di dalam? Ya usah batalion, rong batalion, tiga batalion. Begitu. Nah, kalau isinya campuran kuntilanak, gendro gitu masih ringan. Kalau jin ini yang... Yang jinnya yang ruwet. Ya. Karena jinnya kolot. Kolot, dikasih atos. Sekarang dingajikan, ya apal. Iya dia lebih hafal. Dijak ngomong baik-baik, ya diketawain. Ketawain. Karena dia merasa lebih baik. Ya. Dikasari ya tambah jengkel. Dikasari tambah jengkel. Karena dia lebih kasar. Iya. Kita lunai, dia malah menguasai. Iya. Nanti ditanya, subhanallah, subhanallah, dia jawab ya. Begitu. Nyebut asmani Allah cek gampangnya. Terus ditanya, tugasmu apa? Membunuh lah terus sih ya opo pokoknya menghasut manusia ke neraka. Jadi udah. Ini lah ini tadi kalau aku lihat ya itu tadi walaupun dia mengajarkan agama tapi dia punya pegangan. Nah istrinya berapa ayo kata dua apa satu aslinya ya banyak aslinya banyak aku lihat juga banyak ya. Soalnya tangannya begini, mengalokasikan dana yang salah. Ya. Ini lo Buning bilang begini, jin yang di badan matanya udah merah menyala semua. Mangkel tuh. Mangkel semua. Ini di badannya itu. Di badannya ini lo, dari tadi. Di sini udah ngomong menyala. Begini, kayak udah cuek-cuek saja. Seakan-akan gak mau tahu. Ada, nah. Kamu juga ada. Parah. Malah lemas, ya gak apa-apa ibadah. Masih gitu takut. Nah sekarang kalau gak ada ngapain ketemu ayo. Nah iya. Gak usah takut. Tadi di luar kan gak apa-apa. Pakai mahkota. Nih gak mau kan? Kalau gak mau lakukan dengan orang biasa-biasa saja. Jadi orang biasa-biasa saja. Jangan sok bersih, sok suci. Jangan, nah semua gak mau, masih aku ya gak mau. Gak usah dipikir itu, sudah jangan. Itu pikiran terlalu kritis, santai saja. Santai saja. Yang penting dekat Allah, ngapain? Dekat Allah, cuek-cuek saja. Gak usah sok pinter, sok baik, soalnya biasa saja. Jajan sate sana lo enak, malahan daripada mikir jin. Iya betul. Yang seperti itu. Masalahnya mikir no jin, gak mari-mari masalahnya gak kelihatan. Gak ada ujung putusnya. Mikir no jin, ada setan, ada kuntilanak, di tubuh kita Allah, kelihatan ya enggak. Semua manusia pasti ada, udah. Ya gak kelihatan. Lah iya lah, ngomongnya koplak. 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 Saiki tak tanya, wong gitu aja dicari. Iya. Melok gregetan. Lah iya.
Lah yo sakit dikontaminasi dia. Heeh, lah sudah begitu aja sudah tanya. Mana saya enggak ada jin. Lah kok rajin ngoket tok. Lah jin ala. Nah, aku lihat di barang siapa. Tapi ya wong santai saja. Mbak I tadi kan suruh tak suruh santai, rileks, pasrah sama Allah, cuek-cuek saja. Iya. Kalau ada ngomong baik-baik situnya yang ngini-ngini. Heeh. Enggak mau cuek aja. Lah ya. Ngeri berarti perkumpulannya jangan, ya. Jangan amalan-amalan. Waduh. Bu, perkumpulannya sudah begitu. Nah, makanya di ibu-ibu yang bersyari-syari ternyata kumpulan tuh bukan bahas Islam yang bagus, malah amalan. Wah, hati-hati deterjen ya. Jangan percaya ketika istrimu bersyari berkumpul-kumpul. Ya, hati-hati ya. Bali-bali kendeng bojomu. Tenang, lah sing klebono jene-jene. Lah iya. Lah ndek kene sing brebek kene wong pira? Lah bojone dokter iku sampe ngomong. Bune si istri saya ikut anu perkumpulan majelis. Ini jadi percayanya sama itu sama saya sudah enggak mau. Percaya ya. Percaya sama itu. Orang lain, sama ketua regu. Sampai bojone enggak percaya. Lah yo hati-hati deterjen ya, hati-hati. Wis biasa-biasa ae. Ibadah waktu ibadah yo ibadah. Waktu sholat ya sholat, waktu puasa ya puasa. Wae guyon yo guyon, sebro biasa udah iki. Lek terlalu over yo ngah-ngah-ngah akhire. Bisikannya gimana? Suara bisa, suara kadal juga bisa. Kudu tak ketok guluku kira. Lah iya, makanya tuh jin itu menghasut tapi halus tante. Lek jin menghasut kasar yo gak ono jin liwat. Gak ono sing kelem. Cok. Apa sih dekat cok yo gak ono sing kelem. Mari kamu memutuskan suamimu saja. Karena kalau kamu dengan suamimu, kamu bukan wanita sempurna. Nah itu jin ra mungkin cok pegatan cok. Yo gak kelem. Iya iya. Jin nanti bisi pertama baik-baik. Sholat, jangan sampai meninggalkan sholat. Ya, sholat lah. Nanti kamu mendapatkan siksa. Ya. Jangan sampai. Kamu adalah perempuan yang baik. Sempurna. Kamu perempuan yang sempurna. Jangan kamu tinggal tutur katamu pelan-pelan. Haluskan kamu. Gitu. Ya. Ngawali. Ngawali. Mari ngono. Ono bisikan-bisikan. Mari ngono linglung. Mari ngono bunuh diri saja. Lah, iya. Itu bukan awal, kalau menjelekan itu udah dari lama baru kamu dengernya yang menjelekan itu. Awalnya hasut bagus-bagus kan kamu sholatnya ya bagus sudah. Termasuk bisikan itu kamu sholat, semangat sholatnya. Habis itu langsung Allah dihina-hina, Rasul dihina-hina. Itu baru panik. Itu hampir ke puncaknya. Itu sudah masuk, kan sudah dalam, ya. Sudah lama kasarannya begitu. Kamu kan awal-awal langsung mengatai Allah. Sudah nemenin. Amalannya jangan. Kalau dibiarkan stres sih. Gak tahu. Apa? Langsung tanya amalannya apa. Kadang ngelakoni dah. Garuda Pancasila itu. Iya, itu loh. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, mending ngamalin itu saja. Cinta NKRI. Ini loh, Bu. Sebenarnya yang disampaikan istri itu sebelum kesini sebenarnya udah banyak saya kasih masukan, cuma yang terakhir itu kesempatannya saya izinkan di sini ayo ya udah kalau untuk ketemu ibu ini sih dia itu khawatir, jadi banyak yang disampaikan ke dia itu dari beberapa ikhtiar yang udah pernah dijalani itu nanti ini tuh turun temurun ke leluhur ke anak cucu panjenengan gitu panjenengan ya. Saya sih sebenarnya segala sesuatu yang belum Allah takdirkan itu berarti Allah belum takdir, belum takdirnya Allah. Tapi kalau udah terjadi. Udah takdirnya Allah, kita nggak usah risau. Yang penting kita ikhtiar gimana lebih baik lagi. Takdirnya Allah itu baik, gitu. Benar gitu. Tapi ya ikhtiar nggak apa-apa ya. Karena itu apa coba, ya udah nggak apa-apa. Tapi lek sampean telaten hilang di badannya. Harus bukan sabar. Satu-satunya perempuan yang seperti ini kesini. Sudah ratusan ribuan yang kesini, yuk. Ayo. Iya, Bu. Banyak. Pikiran di sini cuma satu ini, Dok. Satrek. Jangan pulang satu minggu saja. Catatan duduk di sana. Yang seperti ini berapa? Conteng, conteng, conteng. Kalau ini aku sepi karena aku ada acara. Mau ada acara. Perlu diingat, aku kalau mau membutuhkan pasien banyak. Tapi kalau aku sudah mau seperti ini, sudah bertahun-tahun. Ya, Pak. Allah memberikan lain. Landai, pasien tidak ada. Dengan tujuan apa biar lancar semuanya.
ya sudah. Lapo percaya karo pangeran ae enteng. Apa maunya dikasih. Iya, Pak ya. Heeh, oke. Heeh, kita landai-landai saja. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Heeh. Enggak mikir nemen. Tanya ini, tanya Mbak Rosi. Apa? Yo. Belum kita maulud Nabi ini kita kan enggak ada rencana ya? Enggak ada. Rencana, pasti banyak. Banyak. Terus aku punya rencana maulud Nabi. Mau sedekah besar-besaran. Kita buka pasar rakyat. Pasar rakyat. Orangnya nanti kita sedekai, juga kita kasih sembako, juga kita masih persiapan ikan sak buai. Sayur, biar sayur. Fakir miskin, janda-janda, yatim piatu, orang mikir sumpek. Kita ngundang 15 orang. 500 orang. Nah, di situ loh. Gak boleh duit tau. Santai-santai. Cari keberkahan. Ya pasti yang datang dengan sendirian buahnya. Setelah sudah ngumpul kebutuhannya pas, ya sudah sepi. Tinggal blonjone tok ya. Enak. Dua hari ini sepi biasa. Ya kan ya. Santai kita kan. Yang 3 hari lalu rame banget. Wah, sampai tahu. Jam 2. Anak yatimku berapa? Janda aku berapa? Aku punya yatim sama janda aku 3.000. Kita itu punya 3.600-an orang. Setiap bulan kita ketemu. Lah, bahagia sekali. Gak dengerin yang ini. Iya, kakak. Ini gak dengerin yang itu. Gak dengerin masalah itu. Penuh. Sama nak ingin tahu duduk di sini, jangan di dekat. Jadi biar bagaimana reaksinya iya. Istrinya bila mana aku mendengar ngomong baik-baik. Yang bagus-bagus. Ya. Yang bagus-bagus. Gak dengerin. Gak dengar, gak kesana di sana. Tapi kalau ngomong anu. Coba ngomong yang jelek, Bu. Dengerin langsung gak? Langsung ikut. Coba ngomongin perselingkuhan, Bu. Suaminya kan cuma saat ini kan mendengarkan cerita dan melihat seperti itu. Kalau kita sudah beda, sudah beda banget. Mm. Jadi walaupun sampean itu istri seperti ini, sampean tumpuk-tumpuk dengan saya membela kini karena istri saya seperti ini, kita membacanya sudah beda. Iya. Yeah. Sudah beda, malah sampean saya ketipu. Iya. Yeah. Jadi masnya malah ngikutin ini. Sampean yang ketipu. Iya. Nah, nanti endingnya juga masuk kayak ini. Tadi bingung karena PDW. Iya, hati-hati. Kalau menurut aku, netral saja. Jadi orang itu biasa saja. Ibadah ya ibadah. Bekerja ya bekerja. Bahagia ya bahagia. Santai saja hidup ini. Gak usah terlalu over mikir demit iki. Pindah rono. Anu, mempelajari rono. Agama ya sebisanya biasa aja. Jangan menafsir terlalu dalam malah gendeng. Tambah mumet. Karena kan kita enggak tahu. Ya. Setan dipaksa, wong setan ora ketok. Ya. Belum tentu yang mengaji itu bagus. Apa dulu yang dibaca? Heeh, apa cedak? Hah? Apa sih enggak jelas? Jaga hati. Hati dijaga bagaimana? Biar enggak seuzon. Gampang. Bagi aku gampang orang tidak seuzon. Jangan peduli dengan orang lain. Yeah. Urusan orang lain biarkan urusan orang lain. Kita ngurus sendiri. Yeah. Tapi kita peduli dengan orang lain. Yeah. Begitu. Begitu. Loh iya, biar kita tidak seudon sama orang lain itu, kita tidak jangan peduli, jangan ingin tahu urusan orang lain. Uruslah diri kita sendiri dan keluarga kita. Terus kita tapi harus peduli dengan orang lain. Ngoyo cun. Paham maksudnya? Lah ya. Urus dirimu sendiri saja. Lah aku pagi hari coba aku lihatin. Aktivitasku bagaimana. Pagi hari aku habis sholat subuh. Persiapan suami, persiapan anak-anak, masak sembarang. Sholat tak lakoni. Wiritan tak lakoni. Sholat malam dari sini bisa. Sholat duha gak pernah tak tinggal. Terus satu, dua selesai tekok anu pagi. Pokoknya habis sholat duha, aku berangkat kemana? Ke makam. Doakan orang tuaku. Setiap pagi aku lakukan itu. Terus nanti dari sana baru aku nyambut gawe. Delok anu. Satu bersyukur aku karo Gusti Allah. Ya Allah, aku punya ini semua Al-Fatihah semuanya. Wis, mbek tukang membaur, masak opo gini-gini pagi sik ngurus blonjoan ke pasar. Cuek-cuek saja. Terus mbek nonton ambek menikmati, santai, rileks. Hapian, tulinan, ya sudah. Terus ngobati, selesai ngobati. Ada adzan, nunggu sebentar, sholat, duhur. Baris sholat duhur, ngobati masih banyak istirahat kita ya, Bang?
istirahat, tidur, kita tidur siang. Harus ada. Lek gak ada, gak kuat, selesai ku jam 2 malam. Nah ini loh, potongan ngicat telek gak kepenyet loh yang soro itu. Lah semua ini kena, 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 semua kena, kena. Kena. Eh, iya. Oh alah. Alah, cum. Semua kena. Anak aku belum pernah lo nerang no gini sampai panjang seperti ini. Ya. Yo kasih yo. Iya. Yeah. Setengah jam. Penarikan kita ceritakan apa adanya, orangnya pada nyambung semua. Ini kan kebanyakan nyambung. Nah, ada apa? Nah, itu. Malah tetap takut. Gak usah takut, biasa aja. Anakmu sakit jangan diobati begitu. Tetap terapi. Iya. Pokoknya dua-duanya banyak jin. Si anakmu juga. Banyak jin. Ini ketakutan sekali. Gak takut dosa. Nah, nanti yang bahaya begini nih. Pakaiannya syar'i, agama Islam. Tapi huruf Arabnya dirunce-runce nggak benar, nggak sadar kan, ngamalin ikatan dengan iblis itu sudah. Hi, kirim. Hi. Sampaian itu gini loh mas, bujurnya meneng tonton tukup doa. Tonton tukup doa. Iki judul nang gini liatan bujurnya sama. Lo lihat judul di situ. Nah kalau ngomong-ngomong dilihat bujurnya, gak usah didekati cerita-cerita, gak nanti anu dilihat. Jadi normal enggak dengan orang lain, sama enggak dengan wis iku tok ae, lek sampean kan tidak berilmu. Nah ngono lho, mek iku tok. Karena sampean terbawa. Kalau aku lihat masuk sana, masuk sini, masuk sana, masuk sini, masuk sana gitu. Jadi sana sing bingung, sini yang tegas. Gitu terus. Sampean kok bingung juga. Gak bakalan lama kok bingung kabeh. Mangane di sini jangan pulang, telung dino duduk di pojok kan. Yo, iya. Kepenro. Banyak. Wong modeling ini centang, centang. Kau ingin bang, sing menang tok. Iki dileboni mbahe, Buyute atgas. Buyut. Ini dileboni Buyute, buning saya jok ngene ngene. Buyut. Buyut cek percaya nih kalau Buyut cek senang. Leluhur. Lah iki ngono, sarape kena, harus ke dokter sarap. Sing ngotot ae dek yo. Nggih sing lari nemu iki. Lari lanu. Utuh wong wedok. Terus ngelok-ngelok aku. Eling ah, lha iku. Terus wong lanang penarikan bengi-bengi ku dikini ngamuk-ngamuk karo amean. Ya Rosi tau. Wong lanang winginane sing rambuté putih kok. Kan ngamuk-ngamuk. Saya itu disantet orang. Oh, iya. Kalau malam saya dicekek. Iya. Kalau ngaji saya me amin gak iso. Terus lek wayahe kan tanganku diopa-opa ngene. Lah kan anu jene merusak ya apa carane? Mangane ndek okene seminggu. Wajah aja sudah kelihatan. Wajah lo sudah kelihatan, normal enggaknya itu sudah kelihatan. Orang normal ya biasa-biasa saja. Mending diisi ribuan genderuwo daripada satu jin. Ribuan genderuwo ngamuk-ngamuk, kereng-kereng. Lek jin, waduh. Yo menipu banyak pihak pacara, halus. Wis ngono ku meneng-meneng wasno bojone tok to. Ngono lho cara menilai, tak urupi. Bojone di wasno tok to. Terus engko lek bojone cerita aku dapat bisikan-bisikan dah. Itu kalau menurut aku obat dokter saraf harus ada. Sudah. Lah iya. Sampeyan wis ngerti, itu obat saraf sudah harus ada. Terus pendekatan untuk dikasih tahu seperti ini harus ada. Terus jangan terlalu terbawa dengan ceritanya. Nanti kecemplung kabeh. Iya. Heeh. Lah lapo ono pembunuhan barang itu? Kalau di Kediri saiki dua orang anak itu pateni kan ya ono bisikan-bisikan ngono ku. Ya. Karena bisikan ya gak iso. Sekarang banyak perempuan mati telanjang dikubur. Ih, yang masih muda itu gua kasihan gua yang di Sumbar, Bu. Oh, anu sing di perkosa itu. Lah iya. Kasihan masih SMA. Saiki ku SMA kelas. Saiki pasien banyak, Pak. SMP. Pasien kene takono pasien kene lho takono Bagas. Lanang wedok sik nom-nom ngono kabeh yo, Gas. Aduh. Iku pirang dino? Begitu cuma. Iya, rek nom-noman. Gak fokus, gak suka menyendiri.
bisikan-bisikan. Wah, kayak saya mau anak cewek sini, terus kemarin sing laki itu. Ini tak apa-apa, ini lah menurut aku. Bisikan mana? Kamu bisikan juga udah belum? Belum, nah. Enggak, tapi merasa merasa ketakutan, enggak nyaman, merasa itu-itu. Itu bukan konteksnya kan, Tante. Lah iya kak nyambung, enggak nyambung. Tuas ngene kan lambe sampai jedir ya kak kepentuk judulnya. Sesak napas minum jamu. Aduh ya Allah. Iya jangan takut, iya. Capek gitu kan? Mumet ini. Mumet. Ya apa tuh? Jamu. Eh, sekarang mau judul lagi. Izinnya nanti kita dokumentasikan ini. Bukan nama sampean, enggak ada. Oh, dia tidak ada sama sekali. Siapa namanya? Makasih.